Kamis malam, pemerintah kota Jakarta Selatan kembali menggelar pengajian rutin bulanan tingkat kota administrasi Jakarta Selatan. Tepatnya di rumah dinas wali kota Jakarta Selatan, Kamis 30 April 2015. Dalam pengajian bulanan tingkat kota Jakarta Selatan, turut dihadiri Fatahila, asisten Kesra Provinsi DKI Jakarta. Terlihat pula para pegawai pemerintahan kota Jakarta Selatan yang mengikuti pengajian bulanan begitu antusias. Pasalnya, selain dapat menimba ilmu agama, juga dapat merubah pola pikir menjadi lebih sehat secara spiritual. Dari Kebayoran Baru, Tim Liputan, Kominfomas, Jakarta Selatan melaporkan. Sehingga layak karena turun autor yang sudah ditetapkan.